Hai sahabat Biuda, berjumpa lagi dengan Biuda ya. Salam jujuan dan di Bapak Turara Senina, mini capi kameringan di Baskin Jujuan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat Biuda, Biuda mau masak tom yum daging sapi dengan campuran sayur ya. Jadi Biuda gunakan bahan yang ada, bumbu yang ada di rumah. Nah, ikuti terus ya sahabat Biuda. Nah, Biuda gunakan bumbu yang ada ya. Nah, ini daging sapi sudah udah cuci bersih. Jadi bumbunya serai ada sekitar 5 batang ya. Sudah saya tokok. Daun jeruk purut, tomat yang sudah dipotong, cabai 4 biji aja ya ini karena khusus buat Jay ya. Nah, ini bawang putih yang sudah saya iris, jahe atau halia, bawang merah yang sudah saya potong. Nah, ini ada saya sediakan. Ada gula setengah sendok makan, garam secukupnya, dengan ini tes satu meji atau satu bungkus tom yum ya. Jadi di sini sayur yang ada saya gunakan kubis atau kol. Ini wortel sudah saya potong. Nah, ikuti terus ya sahabat Biuda. Nah, sekarang saya masukin dagingnya ya. Ini tadi saya sudah cuci bersih. Saya campur juga dengan cincangnya tadi ya sahabat Biuda. Saya ambil tadi 5 gram. Kita masukin serai. Masukin semua bumbu yang kita sudah potong. Kita masukin ras tom yumnya ya sahabat Biuda. Kita masukin garam. Bagi sahabat Biuda boleh gunakan penyedap, juga masukin saya gula. Saya masukin daun jeruknya, cabai 4 biji. Kita masukin wortel ya, wortel atau karet. Kita belakangkan dulu kolnya ya sahabat Biuda, karena kol ini cepat masak. Nah, kita masukin kolnya ya sahabat Biuda. Aromanya sudah wangi ya sahabatku. Rasa garamnya juga sudah pas. Nah, sudah masak ya sahabat Biuda. Kita matikan apinya. Nah, kebetulan Pak Uda sudah pulang kerja ya. Cobalah kurasakan dulu katanya. Bi Uda belum selera makan.
Pak Uda langsung mencicipi makan katanya ya, sahabat Uda. Jemput makan sahabat Pak Uda ya. Pak Uda pulang dari kerja tadi, lupa langsung udah masak bikin Bi Uda, kita gas full lah. Pak makan, Pak. Oke. Okay. Nah, Bang Jepun makan ya. Masih panas ya udah. Nah, kebetulan kakak ini pun sekian dulu video kita untuk hari ini ya, sahabat Uda. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu. Salam jujur. Sampai jumpa, sahabat Uda. Enak, Jai? Enak. Pake enak, aku. Kalau dia tidak bisa lagi ke tempat apa-apa, sedap ya, kata Uda. Kalau Uda teringatan makan, sahabat Uda. Pasir. Si Jay ini semenjak dia sakit ini seperti ini, dia minta sop terus ya seperti itu. Jadi apa-apa dia tadi di tadi pagi udah belanja ke pasar dan daging sapi 1,5 kilo ya. Dan itu si si Jay lah makannya. Ya, jadi tambah ini terus kalau lomba sama si Tasya ini, sahabatku. Makan semua, Om. Tante bilang, nak, Om. Juara satu makan. Kacang nggak bisa. Datang lagi semuanya kan, aku kenal kesel dia tuh teman-teman.